Halo teman-teman, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menyimak alur ceritanya. Kali ini kita akan lanjut membahas alur cerita Peaky Blinders Season 1 Episode 5. Sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan alur Peaky Blinders di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk menonton pembahasan alur episode sebelumnya karena setiap episodenya berkaitan satu sama lain. Dan sekarang saatnya kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan Bibi Polly yang memberikan sarapan pada Ada dan bayinya. Tetapi nampaknya Ada masih marah dan kecewa terhadap kejadian yang menimpa Freddy. Thomas menanyakan kabar Ada kepada Polly dan Thomas kembali meyakinkan Polly bahwa dia bukan orang yang memberitahu polisi keberadaan Freddy Thorne. Tetapi bibinya itu masih tampak meragukan hal itu karena Thomas tidak mau membuat sumpah di atas Alkitab. Kemudian Thomas mendatangi Grace dan memberitahunya bahwa hari ini adalah Black Star, yaitu hari di mana The Peaky Blinders berhasil mengambil alih bilik Kimber dan pasukannya. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya termasuk keluarga Shelby sendiri. Di tempat lain, Arthur bersama John sedang mengunjungi tempat tarung bebas. Mereka mendapati yang bertanding di sana adalah ayah mereka yang juga bernama Arthur Shelby. Arthur pun mengundang sang ayah untuk makan di rumah keluarga Shelby. Tetapi tampaknya Polly tidak senang dengan kedatangannya. Tak lama setelah itu, Thomas akhirnya pulang. Dan ketika dia mendapati ayahnya berada di sana, tanpa pikir panjang, Thomas langsung menyuruh ayahnya itu untuk keluar. Diceritakan di sini bahwa Arthur Shelby Senior meninggalkan keluarga dan anak-anaknya 10 tahun yang lalu saat perang masih genting-gentingnya. Arthur Shelby Junior nampaknya tidak suka ketika Thomas memperlakukan ayah mereka seperti itu. Sempat terjadi perdebatan di antara kakak beradik itu. Dan Arthur akhirnya memutuskan untuk ikut dengan ayahnya. Arthur meminta penghasilan barnya kepada Grace. Di sana, Grace menanyakan sesuatu tentang Danny Owen yang menerima kiriman uang setiap minggu di London. Dan Arthur mengatakan itu adalah Danny Wisbank yang sedang bertugas sebagai mata-mata di London. Grace mengira bahwa Danny Wisbank telah meninggal dan Arthur memberitahunya bahwa itu hanyalah tipuan untuk orang Italia. Grace kembali bertanya, siapa yang dikubur di makamnya? Arthur lantas memperingati Grace untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Grace yang penuh dengan rasa penasaran, mencoba melihat langsung ke makam tersebut. Kembali ke Arthur, dia bersama Finn terlihat sedang mengobrol dengan ayahnya di dekat ring tinju tersebut. Ayahnya menyinggung tentang peluang bisnis di Amerika. Dan hal itu membuat Arthur sangat bersemangat untuk mewujudkannya. Dia menanyakan berapa biaya yang mereka butuhkan kepada ayahnya. Arthur Senior mengatakan bahwa untuk memulai suatu bisnis, mereka pastilah membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan Arthur Junior sepertinya akan merencanakan sesuatu tentang hal itu. Di Bar Garrison, Thomas didatangi oleh seorang pria misterius. Dia memperkenalkan dirinya bernama Byrne. Byrne mengatakan mempunyai kepentingan dengan Thomas. Dulu anggota IRA yang menyamar sebagai Black Swan. Salah satu dari mereka tewas tertembak dan dia bernama Ryan. Byrne mengira Ryan membuat masalah di daerah Peaky Blinders. Tapi Thomas menyangkalnya. Thomas menegaskan bahwa semua orang yang datang untuk membeli bir akan disambut dengan baik tanpa pengecualian. Kemudian Byrne mengatakan bahwa Ryan adalah sepupunya. Lepas dari orang Italia, kini Thomas harus berurusan lagi dengan orang Irlandia. Thomas pun mengajak Byrne masuk ke ruang pribadinya. Di sana, Byrne membahas lebih lanjut bahwa dulu sepupunya datang untuk membeli senjata api dari Thomas. Thomas pun mengatakan bahwa ia tidak memilikinya. Byrne mengatakan bahwa Danny Wisbank tanpa sengaja membocorkan rahasia The Peaky Blinders tersebut ketika dia mabuk. Byrne pun menegaskan tujuannya ke sana, yaitu Thomas harus memberitahunya letak senjata yang ia curi. Atau Byrne akan membalas kematian sepupunya itu yang bernama Ryan.
Diketahui di sini, Burn memiliki anak buah yang bekerja di BSA Factory dan juga kepolisian Birmingham yang siap membantunya untuk menjatuhkan Thomas. Shane kemudian berganti ke wilayah orang Cina. Thomas membuat kesepakatan dengan Inspektur Campbell, yaitu Thomas akan membantu Inspektur Campbell menangkap buronan paling dicari bernama Malachi Burn. Dengan imbalan yang diberikan bagi orang yang berhasil menangkapnya sangatlah banyak, Campbell tentu menyetujuinya. Di sela perbincangan mereka, Thomas bertanya kepada Campbell, siapa yang memberitahunya keberadaan Freddy Thorn? Campbell pun menjawab bahwa Thomaslah pelakunya. Thomas pun kebingungan. Di tempat lain, Arthur melakukan hal yang tidak terpuji. Arthur dengan beraninya mencuri uang milik keluarga Shelby untuk digunakannya sebagai modal bisnis dengan ayahnya. Kembali ke Thomas, dia dengan ekspresi yang panik datang ke bar Garrison. Thomas memberitahu Grace bahwa ia akan membuat kesepakatan dengan Burn dan temannya. Thomas baru mengetahui, setelah urusannya selesai, mereka berdua berencana untuk membunuh Thomas. Jadi, Thomas meminta Grace membantunya untuk mencegah hal itu terjadi. Thomas memberikan Grace pistol yang akan ia gunakan menggertak orang Irlandia tersebut ketika Thomas sudah memberinya aba-aba. Thomas melarang Grace untuk membunuh mereka karena Thomas telah meminta bantuan polisi untuk menangkap orang Irlandia tersebut. Mereka pun datang. Bisnis berjalan dengan lancar. Dan benar saja, ketika mereka dapat apa yang mereka inginkan, orang Irlandia tersebut berniat membunuh Thomas. Ketika Thomas memberikan isyarat kepada Grace, Grace malah melepaskan tembakan kepada orang Irlandia tersebut hingga membuat keadaan menjadi kacau. Terjadi duel maut antara Burn dan Thomas. Ketika Burn menegap Thomas, hal itu membuatnya teringat kejadian saat perang dahulu. Hal itu membuat Thomas kehilangan kendali atas dirinya dan menghabisi Malachi Burn dengan membabi buta. Thomas kemudian menghampiri Grace dan bertanya, kenapa Grace melepaskan tembakan? Grace mengatakan bahwa ia tidak bermaksud begitu. Grace meminta maaf kepada Thomas dan mereka pun berpelukan. Tak lama setelah itu, para polisi baru datang ke sana dan mendapati para buronan tersebut sudah terkapar tidak bernyawa. Thomas memarahi polisi tersebut karena terlambat untuk menangkap para buronan itu. Thomas pun mengantarkan Grace pulang dan meminta maaf karena telah melibatkan Grace dalam masalah itu. Keesokan harinya, Grace menemui Inspektur Campbell. Grace mengatakan bahwa dia tahu di mana letak senjata curian tersebut disimpan dan sekaligus memberitahu Campbell lokasinya. Setelah itu, Grace menyuruh Campbell untuk tidak mengusik kehidupan Thomas Shelby lagi dan meninggalkan kota. Campbell agak sedikit tidak setuju dengan syarat itu, tetapi Campbell pun mengatakan bahwa ia menyetujuinya. And therefore my reasons for joining the service. Campbell akhirnya menemukan semua senjata itu yang dikubur di makam Danny Wisbang. Tetapi satu senjata tidak ditemukan, yaitu sebuah senapan mesin Lewis. Di saat itu juga, Campbell melamar Grace. Dan Grace tentu saja menolaknya, karena Grace telah jatuh cinta pada Thomas. Hal itu membuat Campbell sangat marah dengan Grace. Karena tugasnya telah selesai, Grace pun mengundurkan diri sebagai petugas mata-mata dan pergi meninggalkan Campbell. Di stasiun kereta, Arthur mendapati ayahnya yang akan meninggalkannya di sana. Saat itulah, Arthur sadar bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh ayahnya. Arthur pun meluapkan amarahnya kepada ayahnya. Tapi sayangnya, dia telah dipojokkan oleh ayahnya sendiri. Arthur akhirnya ditinggalkan dengan semua uang yang telah dicuri ayahnya. Sesampainya di rumah, Arthur yang malang dimarahi oleh Polly karena melakukan hal yang sangat merugikan untuk keluarganya sendiri. Di tempat lain, Thomas bersama Finn datang ke makam untuk mengecek senjatanya yang ternyata sudah lenyap. Dan para polisi telah berencana untuk menangkap Thomas Shelby. Grace yang mengetahui hal itu berencana mengajak Thomas pergi ke rumahnya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Campbell dan polisi lainnya telah sampai di Garrison. Campbell menginterogasi Harry dan mengancamnya.
Harry pun mengatakan bahwa Thomas telah pergi bersama Grace. Hal itu membuat Campbell terkejut. Dia pun pergi dari garrison dan membatalkan operasinya. Hal itu membuat Sersan Moss sangat kecewa dengan Campbell, dan mereka pun bubar. Sementara itu, Thomas dan Grace menikmati persembunyian mereka. Dalam kesempatan yang ada, Thomas mengajak Grace untuk berdansa. Di luar sana, ternyata Campbell mengintip mereka dan merasa sangat cemburu. Mereka yang terbawa suasana akhirnya melampiaskan perasaan mereka satu sama lain. Thomas akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Grace. Di sana, Thomas meminta Grace untuk mendampingi Thomas seumur hidupnya. Di tempat lain, Arthur yang sedang dalam kondisi depresi dan malu, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan tampaknya masih ingin Arthur Shelby melanjutkan hidupnya. Inspektur Campbell akhirnya menyerah dengan keadaan. Dia secara resmi telah mengundurkan diri kepada Winston Churchill dan akan meninggalkan kota Birmingham dalam beberapa hari. Thomas mendatangi Arthur. Thomas telah mengetahui segalanya dari bibinya. Thomas pun mengolok-olok Arthur karena telah melakukan hal yang sangat konyol menurutnya. Arthur kelihatannya sangat malu karena sebelumnya dia tidak mendengarkan perkataan Thomas. Thomas pun menghibur kakaknya dengan memberikan kartu bisnis yang berisi nama Arthur. Thomas mengatakan bahwa keluarga Shelby akan memulai bisnis baru yang lebih legal, yaitu sebagai bookmaker. Arthur kelihatannya sangat bahagia dengan kejutan yang diberikan oleh Thomas itu. Mereka akhirnya mulai membangun bisnis baru mereka yang lebih legal, tidak seperti biasanya. Dan episode 5 ini bersambung. Just next time, he's a gunman. Oke teman-teman, sekalian dulu pembahasan alur cerita Peaky Blinders Season 1 episode 5 kali ini. Dan episode 6 akan segera menyusul. Saya Lex, beserta tim jajaran editor Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.